Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Dumai? Ketemu lagi dengan kami ya, keluarga Toro. Kali ini kami mau buat sempol ya, sempol jamur ala-ala Mak Gendis. Kali ini bareng siapa? Gendis ya. Yap. Seperti apa cara membuatnya? Tonton terus sampai selesai ya. Yang belum subscribe, mohon dukungannya. Diapain, Mbak? Subscribe ya, serta like dan komen pastinya. Oke, sahabat Dumai, ini proses pembuatannya ya, dibantu dengan Mbak Gendis. Masukkan ini, Mbak, tepung terigu, tepung tapioka. Masukkan aja semua. Oke. Lanjut tepung terigunya, masukkan semua. Setelah itu daun bawangnya, semua bahan-bahannya ya, daun bawang, bawang putih, garam, diaduk dulu ya sahabat Dumai. Aduk, Mbak. Abaikan ini ya sahabat Dumai, Pak tukangnya lagi sibuk di depan rumah, ada yang mau bangun rumah. Coba naik panas sedikit-sedikit enggak? Setelah seperti ini adonannya terbentuk, langsung saja kita masukkan di tusuk satenya ya sahabat Dumai. Kali ini dibantu Mbak Gendis sendiri. Dulu buku bantuin cekar dulu. Waktunya direbus. Airnya kita kasih sedikit minyak makan biar enggak lengket. Lalu kita masukkan sempolnya. Tunggu sampai matang. Baik, sahabat Dumai, seperti ini penampakan sempol jamur ala Mak Gendis. Terima kasih sudah menonton. Dan tonton terus ya video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Gimana rasanya, Mbak? Rasanya enak banget, Bu. Campur saus ya. Langsung hap. Segar.